Hai semua, Shalom. Selamat datang ke segmen kami iaitu Rhapsody Reality bersama TNI Malaysia. Untuk yang pertama kali mendengarnya, ini adalah sebuah platform di mana kita akan sama-sama belajar dan meneguhkan iman rohani kita dengan mendengar firman Tuhan. Amin. Jadi masa sekarang adalah masa untuk Rhapsody, masa untuk santapan rohani. Puji Tuhan. Pada hari ini 30 Julai, tajuk firman Tuhan yang Pastor Chris ingin kongsikan adalah Teguhkanlah firmanmu dalam hidupmu. Sekali lagi, teguhkanlah firman dalam hidupmu. Haleluya. Ayat pembukaan kami diambil dari Mazmur 119 ayat 89 yang berkata, Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di syurga. Amin. Jangan sesekali menerima apa-apa yang bertentangan dengan apa yang firman katakan mengenai kamu. Jangan sesekali mempersoalkan integriti firman. Percaya, terima dan sahkanlah apa yang Tuhan katakan mengenai kamu. Kamu mempunyai apa yang Dia katakan. Dan kamu dapat melakukan apa yang Dia katakan. Amin. Biarkanlah firman Tuhan memberikan kamu suatu mentaliti baru, satu cara pemikiran yang baru. Jangan mengatakan bahwa kamu sakit hanya kerana kamu merasai simptom-simptom penyakit di tubuh kamu. Bercakap sedemikian bererti kamu melawan firman. Firman mengatakan bahwa jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang yang mati hidup di dalam diri kamu, dan puji syukur kepada Tuhan kerana sesungguhnya Dia tinggal di dalam diri kamu, maka roh yang sama itu akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Anda boleh baca dari Alkitab Roma 8 ayat 11. Oleh itu, pengakuanmu haruslah sentiasa berbunyi, Aku dihidupkan oleh Roh Kudus. Kesehatan ilahi adalah sifatku. Dan ia merupakan salah satu dari berkat yang aku miliki dan nikmati dalam Kristus Yesus. Amen. Sekiranya kamu mengalami kelemahan, keraguan, kekecewaan atau kekurangan, jangan menerima anomali-anomali ini sebagai perkara yang kamu patut alami dalam kehidupanmu. Kehidupan kamu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9, Kitab Terjemahan Amplified Classic mengatakan, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imam diraja, bangsa yang berdedikasi, umat istimewa yang telah dibeli Allah sendiri, supaya kamu dapat memberitakan perbuatan-perbuatan yang luar biasa dan memperlihatkan kebaikan dan kesempurnaannya yang telah memanggil kamu dari kegelapan ke dalam terangnya yang menakjubkan. Amin. Firman Tuhan dapat diaplikasikan apabila kamu membaca ayat Injil seperti ini, kamu patut bertindak balas. Kamu berkata, Terpujilah Tuhan, hidupku dipenuhi dengan kemuliaan, keindahan, kebijaksanaan, dan keunggulan roh. Dan aku menyatakan semua ini kepada duniaku. Haleluya. Firman mengatakan semua perkara boleh berlaku bagi orang yang percaya. Amin. Dan kamu bertindak balas dengan berkata, Ya Tuhan, oleh kerana kemampuanmu yang bekerja di dalam diriku, tiada batasan dalam potensiku. Aku mempunyai keupayaan yang semakin meningkat untuk melakukan lebih banyak perkara. Amin. Firman Tuhan hanya akan membuahkan hasil untuk kamu apabila kamu memberikan respon yang betul. Ya, sememangnya firman Tuhan itu maha berkuasa dan tetap teguh di syurga. Tetapi kamu harus meneguhkannya di dalam hidup kamu.
melalui pengesahan kamu. Dia telah berfirman. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Anda boleh baca ini dari Ibrani 13 ayat 5 hingga 6. Haleluya. Mari kita sama-sama membuat pengakuan ini. Kehidupanku telah ditetapkan dan direncanakan oleh Tuhan untuk kecemerlangan. Aku berjalan dalam kesihatan ilahi, kemakmuran dan kebenaran. Kristus adalah kemampuan dan kecekapanku, dan melalui Dia tiada perkara yang mustahil bagiku. Aku tahu siapa diriku, aku tahu apa yang aku miliki, dan aku boleh melakukan semua perkara dalam Kristus. Keupayaanku tidak mempunyai batasan. Haleluya. Sebagai renungan tambahan, kalian boleh merujuk Yesaya 55 ayat 10 hingga 11 dan Markus 13 ayat 31. Jangan lupa beritakan Injil Firman ini kepada semua dengan menekan butang like, share dan subscribe di YouTube channel Rhapsody Reality Malaysia. Jumpa lagi esok. Tuhan memberkati. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.